الله Manusia jantina lelaki maksima boleh kecek 7000. Ni kajian lah, kajian. Wallahu a'lam. Segi kita ke apa ni, ketepatan dia hanya tak boleh nak katalah. Berbanding dengan orang perempuan, dia boleh kecek siapa? Kalau orang lelaki tadi 7000 8000 ya. Retina ni dia boleh cakap siapa 20000 patuh ketek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن Saya kasih sidang muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang beri kita kesihatan, yang beri kita kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Insya-Allah kita menyambung pengajian kita daripada kitab Syama'ilul Muhammadiyah, iaitu berkaitan dengan peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Hari jemaah sekalian, kita berada pada bab yang ke-34, iaitu bab umaja'a fi kaifiyati kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu bab berkaitan dengan cara Rasulullah SAW bertutur, bercakap, berbicara. Jadi kita nak tiru cara Nabi bercakap bagaimana supaya kita dapat mengamalkan sunnah baginda dalam kehidupan kita seharian. Sebab bercakap ni bagi wajib. Siapa ada mulut ada suara kena bercakap. Lepas tu nisbah, kita kata ahli psikologi buatlah nisbah. Bilangan patah perkataan percakapan harian antara orang lelaki dengan orang perempuan. Orang lelaki ni dia boleh cakap paling maksimum 7000 patah perkataan sehari. Kita ambil peksa bahasa Melayu dulu. Ingat tak masa sekolah rendah, sekolah menengah, satu muka surat 150 patah kata eh. Naik sekolah menengah, cikgu suruh tulis 250. Nah, masuk sampai SPM, STPM tak tahu lah dia berapa ratus patah kata eh. Bayangkan, manusia jantina lelaki maksima boleh kecek 7000. Ni kajian lah, kajian. Wallahu a'lam. Segi kita ke apa ni, ketepatan dia hanya tak boleh nak katalah. Berbanding dengan orang perempuan, dia boleh kecek siapa? Kalau orang lelaki tadi 7000 8000 ya. Retina ni dia boleh cakap siapa 20000 patuh ketek. Berapa kali ganda? Hampir tiga kali ganda daripada kebiasaan orang lelaki boleh cakap. Atau tak pelik kalau bini kita duduk dapur, dia boleh meletak dia popek-popek. Memang dia lagu tu dah. Lihat kaji yang buat dia lagu tu dah. Berakhir berkecek. Dia retina ni kelebihan dia, yang kita panggil istilah multitasking. Dia boleh buat kerja 2-3 perkara dalam satu masa. Dia boleh lipat baju. Dia bergosok, boleh lipat, boleh duduk meletak. Maruh kutuk lelaki, popek-popek-popek. Dia. Lepas tu dia pergi buat susu anak pula. Apa yang buat kau tu, dia boleh buat benda, 3-4 benda dalam satu masa. Ada pun manusia, hak nama lelaki ni, kebiasaannya, dia hanya konsentrasi pada satu-satu perkara. Kalau dia berjaya, berjayalah. Kalau dia tak berjaya, dia tinggal benda tu, dia buat benda lain pula. Tu kita orang, okay? Orang lelaki lah. Jadi kita tengok hadis yang ke 224 dalam kitab tu 224 dalam kitab khutbah ni 216 lah.
dia ada perbezaan sikit lah, tapi hadis dia tak tinggal ada berlaku. Dia ada berlaku. Semua hak tu dia ulir, hak buku ni ada, hak tak ulir. Bahagian hak ulir, bahagian tak ulir lah. Hadis yang ke-224. Aisyah melaporkan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasardikum hadza walakinahu kana yatakallamu bikalamin bayyin faslin yahfazuhu man jalasa ilaih. Dia kata, Aisyah kata, Rasulullah SAW tidak pernah bercakap dengan laju. Mana tidak bercakap tanpa putus, tanpa ada noktah. Sebab setengah orang ni dia boleh kecek. Supaya mamah lah kalau ada dah. Supaya mamah India ada. Kelopok, kelopok, kelopok tak habis-habis. Ada boleh kecek lah kata. Ada pun Nabi tak. Nabi kecek cukup, Nabi berhenti. Jelah Nabi berhenti. So, mana ada noktah. Teh, kita kacau pelopek-pelopek tak habis-habis. Dia kata Rasulullah SAW tidak pernah bercakap dengan laju seperti lajunya bicara kamu semua. Ni Aisyah kata, supaya ramai-ramai kecek laju ni, Nabi tak kecek lagu tu. Dia nak Nabi ni kecek clear, sepatah-sepatah. Ni contoh paling jelas tuan-tuan boleh nampak. Siapa dia? Bekah Mufti Kuala Lumpur dulu, Dr. Zul. Dr. Zulkifli Al-Bakri, Dr. Zul lah. Anak pernah dengar ceramah dia lah kata, sepatah, sepatah, sepatah. Jelah. Tapi penat lah kalau kita dengar ceramah dia nak boleh habis 40 minit tu sepuluh 4 jam lah. Sebab dia kecil. So, so, so. Tapi jelah tuan-tuan. Nah. Baginda selalu bercakap dengan jelas dan terperinci satu persatu, sehingga orang yang mendengar dapat menghafal apa yang mereka dengar. Maknanya kalau kita dengar pada Nabi kecek ni, kita boleh ingat. Sebab dia kecek jelas dan satu persatu. Nah, sebab tu sahabat-sahabat Nabi bila mana terima Al-Quran daripada Nabi, sahabat pakat pergi dengar dan sahabat apa. Kenapa Nabi bercakap sepatah-sepatah memberikan kemudahan kepada sahabat untuk menghafal. Masa tu belum ada lagi tulis Al-Quran ni. Kecuali beberapa sahabat yang Nabi lantik sebagai sekretariat bagi menulis wahyu. Itu ada. Cuma penulisan Quran tidak, kita kata tidak tersebar. Nah, sebab takut nanti ada masalah bercampur dengan kata-kata Nabi dan sebagainya. Jadi sahabat dengar Nabi baca, sahabat boleh hafal. Mudah bahasa Nabi sebut. Nah. Hadis direkodkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Hadis ini bertaraf sahih. Jadi hadis ini cerita hadis sahih. Nabi bercakap dengan tidak laju dan terperinci satu persatu. Kita kena amalah. Kena amal kecek so-so. Tapi orang biasa ni kecek laju tu tak boleh nak pergi dah. Dia orang kecek laju ni tebak dia. Dia sebenarnya dia nak monopoli. Istilah monopoli. Monopoli sesi perbualan tu. Lepas dia kecek dia letak dia. Orang lain nak kecek apa tak dia? Dia biasa lagu tu dah. Jadi kalau orang lagu ni, kita kena pergi peluai dah. Siapa-siapa habis? Nah, kalau habis high-tech dah. Habis high-tech balik lah kita. Tak ada peluai kita dah tu week dia. Nah, maknanya masa tu dunia ada isinya hot dia berlaku. Nah, week dia. Tak sedap celoh lah orang lagu ni. Nah, tak ada dengan kita. Lebih lagi kalau hot je ni. Kalau cara kita ikapu muda kecek, oh bakit buah lah dia. Sibuk bisa lah dia. Kata kok tu dia boleh, kata kok goni dia boleh, kok agama boleh, kok gotu lah. Anak kadang-kadang secara peribadi kalau dengar orang kecek serba boleh ni, anak tak apa nak boleh duduk lama. Bukan kata kita berasa kita bisa pada dia, tak. Kita berasa tak selesa. Sebab kebiasaannya orang serba boleh ni, banyaknya buah besar. Jelah lah anak rakyat sungguh dia. Banyak buah besar. Kadang-kadang kerja tak ada apa pun. Ada tanah jadi dijeli 30 hektar nak jual. Kita kadang dengar kita letih juga. Nah, tanya-tanya naik kanci lah. Balik naik kanci lah. Kurang lah kita deh. Ataupun setengah orang yang kecek pasal, anda minta maaf lah. Anda kecek ni bidana adalah deh. Kecek pasal agama aku. Kecek pasal benda-benda ubat-ubat rawatan aku ke apa deh.
Orang kata hok ni makan gini gini bagus, orang makan tu 3 hari segar boleh berjalan. Kalau kecil manis tu drop daripada gula berapa turun tak ada gula. Anak atap berapa dia. Kalau tengok ketua dia tu jalan pun pakai tukar dia pas nak jual produk. Oh janganlah nanya ke diri kita. Buat malu diri kita depan orang. Mungkin orang hok dengar dia tak kata gapo. Dalam hati orang hok dengar, hok tengok kita ni dia kata tak padah dia ni nak kecek. Leh, tak ada. Na'udzubillah lakala tu. Benda-benda tu dia punca daripada hati kita hok gelap. Kita tak berasa bersalah. Leh, kita berasa macam kita ni okey, orang masyarakat boleh terima. Padahal masyarakat ada keliling kita pagi-pagi duk minum kopi sekali tu muak dah tengok muka kita. Dia pergi duduk tu kisnya, kis nak minum kopi lah. Leh, ataupun dia pergi duduk tu memang dia nak layan kita kecil lah. Alah lah leh. Dia pun tekan button. Pak, kita pun bobe. Eh, janganlah terbiak lagu ni menghina diri kita sendiri tuan-tuan. Eh. Kemudian hadis yang ke 217 ataupun dalam buku tuan-tuan tu 225. Anas bin Malik bercerita. Tuan-tuan, anda rasa dalam kita baca banyak-banyak hadis ni deh. Kadang 100 dah. Riwayat Anas bin Malik ni. Banyak dah tuan-tuan. Leh kaitan dengan Nabi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata salasan litu'qala anhu. Dia kata Anas bin Malik, dia kata Rasulullah SAW akan mengulangi percakapan baginda sehingga 3 kali supaya difahami oleh mereka yang mendengar. 3 kali Nabi ulang. Tapi bukan ulang semua. Nabi ulang bahagia penting 3 kali. Ada pohon betul Nabi tak ulang. Nah, mana dia kata ada bagi-bagi betul Nabi ulang sampai 3 kali. Contoh dalam bab taat kepada ibu bapa. Nabi ulang 3 kali ibu mu dulu. Sahabat tu dengar jelas dah, tapi Nabi sengaja ulang kali kedua, ibu mu. Sampai kali ketiga, ibu mu. Cerita lain, sahabat mari jumpa dengan Nabi. Eh ya Rasulullah, aku nak cerita ni. Aku ni berzina. Nabi buat tak dengar. Nah. Kali kedua yang mari Nabi berkata, eh tidak kayak memabuk kau. Nah. Mana Nabi ni seolah dia cuba nak mengelak. Berkali-kali. Ataupun dia keluar statement berkali-kali supaya orang tu cuba cari solusi lain. Apa kali ketiga kali tu, ya Rasulullah aku berzina. Cakap mu tak tahu aku berzina ni, aku ayat banyak kali. Nabi ulang balik. Eh, Nabi kata kalau gitu betul mu berzina, kita buat kira lah. Bermakna ada bahagian-bahagian Nabi ni dia ulang 3 kali. Ada bahagian-bahagian Nabi ni sebelum dia buat keluar satu keputusan dia lock dulu orang tu kecek banyak kali supaya orang yang kecek tu dia boleh clarify, dia boleh kena pasti patut ke tak dia bertanya tu. Nah, sebab ada bahagian-bahagian dosa kita buat walaupun dia melibatkan manusia, kita sendiri kena tutup, jangan duduk buka, taubat kepada Allah, jangan ulang, jangan cerita ke orang, habis selesai masalah. Lepas tu akhirat lagu mana? Akhirat urusan kita dengan tu memang kena pelesak. Bermakna kalau Allah Subhanahu Wa Taala dia makbul keampunan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan apa sesok. Nah, Allah kata tak apa. Kerana musibah dah haid mu atas muka bumi dulu, mu buat salah, mu taubat kepada aku, mu istighfar tiap masa, mu tak telitah buat keburukan tu, maka di akhirat aku apa? Boleh. Allah nak buat lagi tu boleh. Ataupun Allah kata walaupun minta apa dengan aku di dunia kerana kesalahan itu, aku nak azab kamu juga. Boleh juga atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pengharapan kita atas dosa-dosa kita buat ialah istighfar, taubat dan doa tuan-tuan. Doa paling besar. Kita minta dengan dia betul-betul lalu atas dunia. Ya Allah, aku buat dosa ni. Nah, aku sudah minta apa aku, dan aku nak minta kamu supaya jangan diazablah aku di kiamat nanti. Kerana aku sudah perik dah. Aku sudah bertobat dah. Siapa tak ada nak telitah satu-satu perkara maksiat yang aku buat ni aku tak boleh dah. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk tidak mengazabkan kita di hari akhirat. Nah. Tu kita kira kekuatan doa kita dah. Jadi Nabi ulang banyak kali untuk gapo? Percakapan dia untuk we kefahaman kepada orang, terutama kepada sahabat-sahabat baginda. Nah. Jadi hadis ini bertaraf sahih dilaporkan oleh Muhammad bin Yahya daripada Abu Qutaibah, Salmun bin Qutaibah daripada Abdullah bin Al-Mustanna daripada Sumamah yang bersumber daripada Anas bin Malik kalangan sahabat dan tabi'in.
Kemudian hadis yang ke-226, Hasan bin Ali bercerita, ni cucu Nabi. Hasan bin Ali ni anak kepada Sayyidina Ali lah. Nah, Hasan dengan Husain. Nah, Hasan hidup, Husain kepala dia kena tebah ke, dari apa ni kena tebah semasa peristiwa selepas pada peristiwa Perjamah Persifin ke apa semua tu. Kadang-kadang isu Husain kena pacung apa semua ni, dia sebenarnya kita anak sebut bahasa standard dia panggil complicated issue lah. Isu rumit, kalau tuan-tuan tak baca sejarah betul-betul dia jadi bengong. Pening dia rasa, ah sudah, gapa dia cerita tau. Ya kita pun pahit, oh kena tebah kepala, kena pacung. Eh, lepas tu jadi bola. Sejarah bola adalah berpunca ataupun bersumber ataupun cerita asal daripada kepala Husain dipacung. Dah tak tepat tu karut. Eh, kena baca sejarah. Sayyidina Ali, anak dia, Husain, Aisyah, Zubair, sahabat Nabi. Ni sahabat-sahabat yang kita kata menjadi kambing hitam ataupun jadi mangsa daripada ketaasuban beberapa golongan puak-puak pada masa tu, terutama puak-puak Syiah dan Khawarij. Mereka ni terfitnah. Aisyah bukan nak perang dengan Sayyidina Ali, tak siap perang pun. Nah, tapi kerana puak-puak ni duk ngepong, masing-masing duk pong, hok tu pong alik ni, hok ni pong alik tu. Akhir sekali kita kata silap paham belaka, miscommunicate, perang sama-sama kita. Sayyidina Ali kena bunuh tuan-tuan. Orang hok bunuh dia bukan kita kata hok cakiah. Hok bunuh dia tu nama apa? Allahumma salli. Muljam tu deh. Ana lupa dah. Abu Muljam tak silap. Dia hafiz Quran. Masa dia bunuh Sayyidina Ali tu dia baca ayat Quran. Qurra dia ni orang-orang hok mendidik mengajar Al-Quran zaman Nabi dulu. Ibnu Muljam nama dia. Dia bunuh Sayyidina Ali. Kerana apa? Ketaasuban. Kerana taasub daripada golongan Khawarij. Nah. Husain kena pacu kerana ketaasuban puak-puak Syiah. Sebab tu kita memilih Ahli Sunnah wal Jamaah, ikut Nabi, ikut sahabat. Kita tak asyik cenderung kepada soal ira tu, soal ira ni macam-macam. Lah ni alira, orang duk apa ni, duk gege macam-macam. Pening dah kita. Kita pun bengong. Ha betul, ada aku alira tu. Leh, gini tuan-tuan, mudah. Bila kita dengar hak tu pun kata ke ustaz tu pun mari nak bawa sunnah. Ustaz ni pun kata nak bawa mari sunnah. Hak tu pun mari sunnah juga dia. Hak tu pakai lebah, serban besar, jubah besar. Hak ni pun kata bawa sunnah, kadang-kadang pakai piah, kadang-kadang tak pakai. Nah, kita pun kata hey, pening juga ni sunnah belaka. Hak mana so betul? Dia punya formula, rumus dia paling mudah. Konten dia, pengisian dia, gapo dia, hak dia bawa. Adakah kalam hak keluar pada seorang penceramah, seorang ustaz hak kita boleh dengar tu, adakah kalam dia daripada sunnah Nabi, adakah kalam dia daripada Al-Quran, adakah kalam dia daripada pendapat mazhab-mazhab? Kalau bo dia cerita kok si kok de, tak ada sandare, hak tu tak ayahlah. Eh, walaupun kita kata dia nak bawa sunnah, kerana konten dia bermasalah, kita boleh KIV dulu. Ah, kita boleh letak tepi dulu, kita buat kira lain dulu. Itu cara kaedah dia. Baru selamat kita dalam nak pergi ke jalan yang betul. Hak kita sebut siratul mustaqim. Ihdinas siratul mustaqim tu. Ya, jalan yang lurus. Sebab kita takut jadi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin tu. Takut jadi golongan hak mana? Hak kena marah, hak kena murka dan hak sesat. Jadi daripada kita kata puak Yahudi, Nasara, puak munafik semua. Nah, tengok pada konten penyampaian tu tuan. Tidak semestinya orang yang tak pakai kupiah, orang yang tak pakai serban besar, dia tak boleh bawa sunnah. Tidak. Malah orang alim, nah, syekh-syekh besar Al-Azhar pun teramah tak pakai kupiah. Kalau tanya hadis, semua ingat hadis 40 tu cari dalam perut dah. Eh, tanya hadis mana-mana pun boleh sebut. Ada satu, Allah ana lupa nama doktor tu, di Amerika, di University of Chicago, PhD dalam bidang hadis. Hadis Bukhari lebih kurang dalam beberapa ana lupa puluh ratus matan dia ingat. Dia adalah muallaf. Orang baru masuk Islam tapi baru masuk ulama dah lah. Dia buat PhD dalam bidang hadis, University of Chicago. Ana lupa nama dia apa. Sebab ana pernah baca artikel dia berkaitan dengan, dia cerita berkaitan dengan beberapa apa ni huraian lah, beberapa hadis daripada kitab Al-Bukhari, Imam Bukhari.
Bermakna kalau orang bawa sunnah Nabi, dia sandar pada hadis, dia sandar pada Al-Quran, kita boleh terima. Kalau bawa kecek kosong, neh, papa kecek pula kata hak tu, kata hak ni mipi, mai kotak, kita kata tak boleh nak terima mana lah. Setakat dengar, kalau patut-patut comel kita ambil tak apa. Tapi kalau nak jadi panduan, tidak sekali-kali lah. Kita takut. Kita takut apa? Tersilap cara. Tersilap pemahaman wasu' akidah kita. Hadis yang kedua, 126. Hasan bin Ali bercerita, aku bertanya kepada pak cikku. Dia kata, Hind bin Abi Halah. Hadis ni ada dah dalam bab, satu bab dulu, anda lupa dah. Nah, kita belajar dah hadis ni. Beliau adalah orang yang mengetahui banyak perkara mengenai Rasulullah SAW. Aku berkata kepada pak cikku. Dia pun tanya, Sifli mantika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilul ahzani daimal fikra laysat lahu raha tabilus sakti la yatakallamu min la yatakallamu fi ghairi haja yaftahu al kalam wa yakhtimuhu bismillah ta'ala bi ashdaqihi wa yatakallamu bi jawami'il kalam kalamuhu faslun la fusula wa la taqsir. Dia kata, beritahu kepadaku bagaimana cara Rasulullah berbicara. Hasan bin Ali ni tanya. Nah, dia tanya Hind bin Abi Halah. Orang tua dia lah. Nah, pocik-pocik dia. Hind bin Abi Halah menjawab, Rasulullah adalah seorang yang selalu bersedih. Nabi ni, orang hak selalu bersedih. Nah, semasa mengadu kepada Tuhan dan menyaksikan kebesarannya bukan kerana keduniaan. Maknanya Nabi ni selalu sedih dalam urusan akhirat. Nah. Sebab tu dalam hadis dulu kita baca, bapa Nabi rambut dia jadi ubel kerana Nabi banyaknya baca surah-surah daripada Al-Quran, surah Al-Waqiah, An-Naba' dan beberapa surah berkaitan dengan kiamat. Nabi mikir banyak sampai Nabi naik ubel. Ubel Nabi ada berapa? Hanya dalam bilangan belasan urat sahaja, tak nampak lah. Nah. Jadi Nabi ni bersedih dalam urusan akhirat. Urusan dunia lagu mana? Urusan dunia biasa-biasa sahaja. Adapun kita urusan dunia luar biasa. Nah, kita nak buat satu benda minggu depan. Minggu ni nak fikir pecah kepala dah. Siapa tarikh pula ni? Tarikh kejadian esok. Malam ni tak boleh nak tidur. Mikir lagi. Oh, payahlah kita ni. Nah, anak raya anak sendiri pula gitu. Bukan kata tu ya. Tapi petua ni anak boleh daripada saya anak. Dia orang yang terlibat dengan pihak, inilah kita kata, bekah kaki tangan kerajaan. Dia apa ni, dan dia terlibat dengan politik juga. Ana tanya dia, berkaitan dengan dia gemari-gemari lah, kita tengok kalut. Kata, dululah lama dah cerita ni. Lalu ni dia berhenti lah daripada government, dia buat bisnes di. Ana tanya dia, lagu mana apa ni, kesihatan lah urusan tidur, makan, gapo dengan sibuk, tengok gemari-gemari. Dia kata dia akan ikhtiar kukuk mana, tidur, mesti kena cukup 5 jam. Sama ada malam tu 3 jam, pagi esok pula dia gomong 2 jam ke, dia akan cukup 5 jam. Dan dia akan stop segala benda masalah tepat pada pukul 11 malam. Walaupun orang tu telefon, orang ni telefon dah, dia kira tak layak dah, 11 malam habis dah, dia akan tidur. Itu bukan tolong display tinggi lah. Kita tu kadang-kadang boleh-boleh nak tidur. Telepon, dia sebelah batas. Tengok pukul 12. Tengok pukul 1:30. Dia hadap masa-masa. Bodoh lagu tu ya. Anak pun lagu tu kadang-kadang. Duk main lah ya. Lepas tu kita duk fikir. Allah memang tak ada pedoh lah bagi aku ni. Dia tak boleh nak pergi 5 minit. Kita kata nak 5 minit. Dia jadi 15 minit. Gi pulak setengah je. Gi pulak sejak habis duk gitu ya. Sebab kita ni banyak maklumat. Nak terimanya. Nak tahunya. Kononnya lah. Kalau baca Facebook. Hak tu gini. Hak ni gitu. Macam-macam. Cerita orang. Cerita politik. Cerita orang. Semua kita nak tahu. Lah kali otak kita ni dia jadi macam bengong mata. Dan akhir sekali kita berasa kalau tak alih benda tu kita ketagih. Malah esok nak pula. Nak tahu pula. Padahal kalau kita tak tahu pun. Tak ada satu eh. Nah. Dia tidak kita kata merugikan kita dah. Kerana tabiat kita. Nah. Jadi Nabi SAW ni dia akan bersedih dalam urusan
urusan akhirat. Baginda tidak pernah berhenti berfikir. Akal dan hatinya tidak pernah berehat. Lebih banyak diam, tidak berbicara hal-hal yang sia-sia. Jadi kita kalau hal-hal yang sia-sia ni banyak, leh urusan orang ni kita sukalah dengar sebab makanan kita harian. Alah, jadi sebenarnya bila kita banyak berdia, kita kurang masalah. Kita kurang stres. Kita kurang apa ni, macam-macam lah ni guna istilah kemurungan, anxiety dan sebagainya. Atau istilah anak-anak duk buang, ada anak buang orang pagi tadi. Ada sore hamba Allah, deh, semalam tak silap. Bawa khailak molek-molek, lepas tu parking tepi jalan di Getok Ibrahim Ali, lepas tu kejung bunuh diri. Lepas ni bomba tengah cari. Pucuk pada apa? Mungkin pucuk daripada stres, pucuk daripada anxiety lah. Wallahualam, sama ada betul kodok ni. Kebanyakan orang jenis bunuh diri lah, getul belakang lah. Sebab tu kalau kita ambil pendekatan, kita diam. Jangan mikir banyak. Urusan dunia ni cuba tolak tepi sikit. Utama ke kita Allah ni nak agak nak tidur. Ha, utama ke nak tidur tu dulu. InsyaAllah kita tak terbebai akal kita. Dulu sebelum tu ada Sokih, ana lupa. Pegawai pejabat imigresen rasa dia. Oh, di Jambatan Kota Baru tu. Dia kelebok tu hujung. Kemudian mati. Pada pulau Pinai tu, ana rasa. Ana rasa lah. 2-3 tahun tak kurang, so 2 kih. Kih hok masuk sok khabar, hok tak masuk sok khabar pun banyak. Ada satu kih masuk sok khabar gitu. Budak tino. Ngaji PhD lah. Kata sila anak UUM yang ngaji. Universiti Utara Malaysia. Terjun. Mujur tak mati. Orang nampak dia terjun, kahwin tu pergi terjun, pergi selamat dia. Orang terjun tu pula Navy, tak sila anak. Bekas Navy. Alhamdulillah boleh selamat, boleh naik molek-molek. Tapi dia cerita, dia kata masa dia nak selamatkan budak tino ni, dia punya khabak, dia punya tolok tu, dia kata luar biasa. Biasa dia guna tenaga 2 kali ganda ni, dia kata berpuluh-puluh kali ganda kerana budak ni. Leh, walaupun kecil tapi tenaga dia kuat. Kenapa? Mungkin dia berasa lemah nak nyawa tu, dia tendai-tendai kawan ni. Alhamdulillah mujur selamat. Tak tahulah, kemungkinan besar masuk J lah budak tu dia. Kalau ikut perundangan kita masuk J lah, kerana cuba bunuh diri ni, dia boleh sabit dengan hukumnya penjara. Eh, tak silap anak 10 ke 20 tahun. Jadi jangan main-main lah. Nak bunuh diri, pasti dia boleh mati. Dia nak masuk J, tak ada pasal-pasal. Tapi jagalah, leh, perbuatan atau syamil, perbuatan wuduh. Jadi bila mana Rasulullah SAW, dia cerita tadi Nabi ni selalu bersedih atas urusan akhirat. Nabi ni pula baginda tak banyak kecek, duduk dia. Baginda memulakan dan mengakhirkan bicara dengan menyebut nama Allah. Nabi ni mula bismillah, akhir dengan alhamdulillah ataupun sebarang ucapan lain. Kita macam kita duduk buat kedai kopi dia. Kalau selesai daripada buah, benar kita boleh buat satu sunnah. Tapi tuan-tuan kalau dengar pun mungkin payah nak buah. Bila kita nak bangun tu, mungkin kita kopi kita ni, kita kecep benda molek lah. Kalau kecep benda tak molek, tak ada nak baca sunnah ni, Nabi ajar. Ataupun kita duduk buang dengan sayang kita, ataupun dalam majlis mesyuarat, ataupun dalam majlis ilmu macam kita ni. Tuan-tuan perasa tak? Bila mana habis kita baca, contoh kita baca doa tutup, maka kita sunnah baca, apa? Doa penutup majlis. Subhanakallah wa bihamdi. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu. Sunnah. Habis minum kedai kopi pagi esok, baca doa tu. Baca sore-sore. Tak perlu baca ramai. Nah, sunnah. Apa kita kata orang saat ni mengopak orang. Okay. Ha, tu tak ada kan nak baca, nak ambil sunnah tak ada kan. Ataupun saat ni keluk molek atas meja rokok dia lepas cak, sore cak, oh isap rokok. Tak ada nak baca lah. Dah, doa penutup majlis. Tapi nak ayat sunnah baca tu. Nah, kita tutup majlis. Lepas tu, kita baca sore-sore. Dia tak perlu baca berong, ramai-ramai, ikut apa ni. Kita kata apa? Senada belakang tu. Tak ada keperluan lagu tu. Nah, cukup kita baca sore-sore. Asalkan kita pengen masuk. Dan juga apa ni, masuk daripada doa tu. Nah, dan tujuan kita nak baca tu, masuk tu. Kita duk buang dengan sayang kita atas kereta 4-5 orang. Sapalah di destinasi. Lepas tu ambil pada kereta kita baca.
Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa astaghfiruk. Tu sunnah Nabi tu. Ya, lebih-lebih lagi majlis ilmu selesai apa ni anda baca doa masing-masing. Neh, nak letak buku ke apa? Subhanakallahumma bi. Pahala Nabi ajar benda tu. Neh. Baginda memulakan dan mengakhirkan bicara dengan menyebut nama Allah. Baginda berbicara dengan ringkas namun penuh makna. Ni kita sebut jawami'ul kalam. Mana kecek rekah tapi penuh makna. Ataupun dalam bahasa Melayu kita, kita boleh kata apa ni? Ringkas dan tepat. Ringkas, tepat dan padat. Tak kecek banyak sekali sebut tu boleh faham lalu. Kemudian kata-kata baginda terperinci satu persatu, atau kata-kata baginda adalah pemisah antara hak dan batil. Tidak berlebihan sehingga membosankan, dan tidak pula dikurangkan sehingga kurang dapat difahami. Nah. Dia ada satu masalah, tuan-tuan perasan tak? Ini cerita dari segi kecek, cara kecek. Dia manusia ni dia ada jenis, kalau kita bahasa kampung kita jenis betak kecek. Dia bukan betak sebenarnya, dia lambat kecek. Dah. Dia kalau di tempat anak tu dia ada so tempat pengajian dia panggil speech. Nah, speech, pertuturan. Dia benda ni penyakit sebenarnya, biasa pada kanak-kanak tapi dia boleh menyerang orang dewasa ataupun orang tua. Penyakit lambat nak kecek. Otak dia tu ada dah setting ayat tu. Dia nak tubik tu jadi berat. Berpunca banyaklah, antaranya masalah sarah di lidah ataupun sarah di bibir ataupun berpunca daripada dia pernah kena stroke. Jadi dia nak heret perkataan itu payah. Sedekat ada dah sini ni. Dalam ni ada dah susun ni ayat tu. Dia nak tubik tu jadi berat. Dia panggil apraksia. Nah. Tetap kena perasa. Sebab kadang-kadang orang yang tak kena stroke pun kena penyakit ni. Dia lambat tu tak semestinya lambat sampai 5-6 second. Kadang-kadang dia lambat 2-3 second. Antaranya apraksia ni adalah gagak. Gagak tu penyakit tu. Dia bukan kata tabiat biasa-biasa dok. Dia penyakit. Kerana kalau tidak dirawat cara betul, dia beri mudarat kepada orang itu. Dia beri kesan mental kepada orang itu. Kadang-kadang masyarakat kita ni dia suka kita kata apa ni? Nganyi, gora. Leh. Mentah dia tahu kawin tu gagak, dia buat gora. Jangan, gagak dia akan kait dengan satu penyakit lagi, iaitu bahasa Melayu kita lah, dia kata apa ni, dipanggil latuh, latuh. Leh. Gagak dia cepat dengan latuh. Jadi kena ingat, adanya gagak, adanya rasa betak nak berkecek, jumpa dengan doktor. Doktor tu kena doktor pakar, pakar dia bila speech, dia panggil pertuturan. InsyaAllah dia boleh bantu, dia cek sarah kita, gapa-gapa semua, dia akan beri ubat-ubat kalau perlu. Deh, kalau berat kan, dia tengok lah. Tapi tak ada lah siapa pun berdehar kan, kecuali masalah sarah otak lah. Deh, dia panggil neuro, neuro pada otak kita. Deh, menyebabkan lambat. Okey, jadi Nabi SAW daripada hadis ni, dia kata tadi Nabi ni selalu bersedih dengan urusan akhirat. Nabi ni jenis orang hok banyak diam daripada banyak bercakap. Nabi ni suka, Nabi ni bercakap perkataan yang padat dan mudah dipahami. Nabi ni tidak membosankan bila bercakap. Kemudian dia kata laisa bil jafi wala walal muhin walal muhin wala bil muhin, dalam kurungan itu maknanya boleh dibaca dengan baris yang lainlah. Yu'azzimu ni'mata wa indaqat la yazumu minha shay'an ghaira annahu lam yakun yazumu dhawaqan wala yamdahu wala yamdahuhu. Baginda bukan seorang yang keras, yakni kasar, tidak pula bersifat lemah dan hina. Nabi ni bukan jenis lemah lembut sangat lah. Nabi ni strict juga, kena beringat. Nabi ni bukan kata jenis layar orang juga, tengok pada tepat. Nah, maknanya lembut Nabi ni pada tepat dia juga. Juga tidak suka menghina, baginda selalu mensyukuri dan menghargai nikmat, nikmat Allah walaupun sedikit. Baginda tidak pernah sekalipun mencela kurniaan yang diberikan. Baginda tidak pernah mengeji makanan maupun memujinya supaya dapat makan. Kalau tak suka Nabi tak makan. Ini hadis bab makan ni kita belajar dah. Nah. Dan Nabi tak puji benda tu sedap-sedap supaya orang tu beri lagi makan dia. Tak. Okey. Jadi kalau kita baca daripada sini, maknanya Nabi ni bukan seorang hok kasar lah. Nabi ni orang hok
lemah lembut. Maknanya apa ni, pada kondisi yang sepatutnya lah, lah suasana sepatutnya, dan tidak menghina dan sebagainya. Okey, kemudian wala tughdibuhu ad-dunya wala ma kana laha fa idza tu'addi al-haq lam yaqum li ghadabi shay'un hatta yantasiru lahu wala yaghdabu li nafsihi wala yantasiruhu laha wala yantasiru laha. Baginda tidak pernah marah disebabkan urusan dunia dan segala hal yang bertujuan dunia. Oh, Nabi kalau buat dunia ni, Nabi tak aje marah. Ah, betul, memang Nabi tak aje marah buat dunia. Sebab ada satu cerita, Nabi pernah marah kepada Usamah bin Zaid, tak silap anak, dalam perang. Leh, Usamah ni bila mana perang tu menang Islam, anak lupa perang apa dia. Ah, lupa anak. Jadi Usamah ni pergi kat tentera musuh tu, dia pun pacu. Leh, sedekah sebelum pacu tu dia suruh kawin tu syahadah. Kawin tu syahadah molek dah, dia pun pacu. Nabi pergi. Leh, Nabi tanya dia, Nabi tanya, mu pacung kepala dia tadi? Ha, untuk dengar dia syahadah. Usama kata dia syahadah sebab dia takut kepada ya Rasulullah. Nabi kata, Nabi memang marah sungguh ke dia. Nabi kata, mu belah dak perut dada dia, mu boleh tahu dak syahadah ke dak dia? Mu boleh tahu ke? Usama minta maaf dengan Nabi. Neh. Nabi marah. Bermana urusan akhirat ni Nabi marah. Urusan dunia biasa-biasa ya. Kita urusan dunia kita anak nak suka, nak suka pada nak marah pada. Kita urusan dunia budak perih motor, neh. Nya sodok, mati budak. Allahu akbar. Neh. Oi, dia kata kita ni jenis parah panah barang, neh. Itu tu bayar dok. Dia bukan tepuh bodoh. Dia likung tamai tu hok kih bangun ni anak lupa hari gapo. Kita terkini tu. Sore polis langgar budak depan sekolah. Subhanallah. Neh. Dia ambak budak ni daripada rumah lagi. Katanya lah riwayat hadis tu deh. Budak tu perih motor. Memelah kita budak-budak perih motor ni kita pun marah. Tapi tak wadah kalau nak pergi ambak lagi tu. Keliling tamai tiga kali, tiga round keliling ambak budak ni. Akhir budak ni pergi sampai jalan sekolah dan budak ni pun kata tak wadah lah. Leh nampak gaya tak wadah dengan kereta ni. Dia selu, dia selu tu kawin ni gelegang tu. Heret tu tu 5 meter. Abdomen budak ni pecah. Neh, bila abdomen pecah ni melibatkan organ, memang tak ada peluang hidup dah. Ingat organ kita bila kena ya, peluang nak hidup anak nak kata 1% lah. Jantung organ, paru-paru organ, pankreas organ, neh. Kita punya kidney, apa ni hempedu organ, otak organ. Ah, ha, bagi-bagi ni kalau kena bahagia dia kiok dah. Hanya beberapa minit boleh bertahan. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala izinlah. Nah, benda tu ajaibnya kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lenyek budak ni pecah abdomen tentu eh. Kakak budak ni mari, betul lah kakak dia misi. Nah. Kawin ni tubik pada kereta, dia boleh royak pula. Oh, siapa dia nak lawan dia apa semua dia. Dia ni orang besar polis. Dia ada kabel besar lagi. Bukan kata tubik tu berasa bersalah nak ambil budak ni pergi hospital dok. Ni kita kata kesalahan membunuh. Nah, jahat punya orang tak boleh kawal kemarahan. Kononnya lah dia tu memang kaki panah bareh. Ana dok baca macam-macam orang cerita lah dalam Facebook dia. Rupanya dia pernah berkhidmat di Macam. Tentu baca dok. Kalau orang perasa, cuba baca sama ada riwayat tu hadis maudhu' ke kan, tak tahu. Dalam Facebook ni banyak maudhu' juga, bahadis menipu. Baca macam. Okey, hadis mana jalan cerita. Kata dia pernah tumbuk seorang perempuan yang mengandung di Macam. Cerita tu tahun bila tu? Memang dia kaki samsin tuan-tuan. Ia menyedihkan pula. Ahli keluarga dia ngajar di sekolah tu. Sekolah budak ni. Oh, malu muka tuan-tuan. Dah. Lah ni katanya persatuan peguam nak pakak untuk sabit kekih bunuh. Dan kalau boleh, jatuhkan hukum yang bunuh. Tapi kenapa tak? Double standard punya cerita. Abang Min jari potong bahagian ni Abang Min. Dah. Double standard betul. Tuan-tuan. Tuan Haji boleh juga. Tak ada Tuan Haji ni. Dia masuk mahkamah untuk berbicara. Boleh pakai tudung. Tutup muka. Polis kawal penuh. Double standard tuan-tuan. Rakyat biasa kalau bunuh. Tak boleh lari lalu kot jalan. Ramai wartawan biar muka tu boleh tengok. Kau ramai orang. Nah. Ni polis tutup. Apa kes lagu tu? Ni kita kata pilih kasih.
Nah, double standard. Sepatutnya kena tunjuklah muka lagu mana debel sangat. Ni kita kata kegejaman dan juga salah guna kuasa. Sepatutnya polis kena fikir baik-baiklah. Nah, kerana kesalahan bagi, di kalangan anggota dia, dia kena kita kata telus, tunjuklah muka, lalulah kawasan wartawan seperti biasa, kerana dia menjalani hukuman sebagai orang yang tertuduh, didakwa di mahkamah. Tidak perlu pakai tudung. Orang biasa kalau pakai tudung tutup muka tuan-tuan, kalau polis tu hok gari tuan-tuan tu, nauzubillah lah bukan tuan-tuan. Kalau polis hok gari seseorang tu, dia tak akan ambil kain tudung letak atas muka. Neh. Dia lock lagu tu lah. Kawet tu kalau ada baju pun akak baju gitu lah. Tapi kerana polis dia tudung tuan-tuan. Oh, ana rasa memang tak adil lah. Dari segi apa ni kita kata undang-undang dia mau boleh guna dari segi kuasa dan sebagainya. Nauzubillah. Nah, isu ni kita tosi panjang juga, cuma kita tengok tu macam tak berapa seronok mana. Nah. Okey, akhir sekali dua matan lagi sikit ya. Idza asyara asyara bi kaffi kulli wa in wa idza ta'ajjaba qalabaha wa idza tahaddasa ittasala biha wa daraba bi rahatihi al-yumna batni ibhamihi al-yusra. Jikala menunjukkan sesuatu, Rasulullah SAW selalu menggunakan seluruh telapak tangan baginda. Sekiranya baginda kagum akan sesuatu, baginda membalikkan tangan telapak tangan. Nabi ini memang dia punya isyarat tangan ke apa ni dia guna belakang. Nah, banyak cerita berkaitan itu, nanti kita jumpa dalam hadis seterusnya. Kemudian apabila berbicara menjelaskan sesuatu, baginda menghubungkan bicaranya dengan isyarat tangan dan memukul telapak tangan kanan ke perut ibu jari. Nah. Maknanya Nabi ada buat gitulah. Nah. Wa iza ghadiba a'rada wa ashaha wa iza fariha ghatta tarfahu julla dhahikihi tabassumu yaftaru an misli habbil ghamam. Jikalau Rasulullah SAW marah kepada seorang, baginda akan berpaling daripada orang itu dan menghindar. Apabila gembira atau menyenangi sesuatu, Rasulullah SAW menjaga dan menundukkan pandangannya. Kebanyakan tawa baginda adalah senyuman, mulutnya tidak dibuka luas. Apabila baginda tertawa, terlihat giginya seumpama butiran mutiara dan titisan embun. Nabi ni lagu tu lah. Bila dia marah, memang dia akan paling. Nah, pernah satu riwayat berkaitan dengan turunnya surah Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nah, katanya Allah SWT. Nah, berapa sahabat Nabi yang buta tu pergi jumpa dengan Nabi. Abdullah bin Umi Maktum. Nah, jumpa dengan Nabi. Dia buta. Dalam keadaan Nabi sedekah cek dengan orang-orang yang ada pengaruh di Mekah. Di mana Nabi masa tu kecek tu dalam strategi untuk dakwah. Tiba-tiba dia mari ikut belakang. Nabi tak layak dia ni. Lepas ayat tu pun turun. Nabi pun layak lah pada si buta ni. Ni nak cerita bahasanya kita, bila berdepan dalam keadaan marah, kita kena kawal. Dan kalau kata kita marah pada seseorang tu, kita rasa tak sekecek ini, tak sekecek habis. Selesai. Tapi, kena ingat, sekiranya sesama Muslim, kita tidak berteguh atas pergaduhan ke, atas sesuatu isu, maka kita berdosa. Eh, kena saling mengampuni, kena saling bermaaf-maafkan. Jadi selepas mana kita bermaafkan, kalau kita tahu media tu kita tak boleh nak guna pakar, tak boleh nak masuk bu, selesai daripada kita minta maaf. Kalau ada pertelingkahan dengan dia, cukuplah. Tidak perlu kita nak berpanjang lagi baik dan kita perlu. Mana kita buat dia seperti biasa-biasa saja. Eh, kita tahu dah dia contohnya kaki pun fitnah, kaki pengopak kita pun Allah serabutlah. Eh. Jadi bagi kita tutup buk dengan dia. Cuba kita hindar daripada dia. Tapi kalau berjumpa dengan dia, tak salah untuk kita salam, untuk kita senyum. Ini kita kira sebagai kebijaksanaan kita dalam mengurus diri kita. Terutama bak dosa dan pahala. Kerana kalau kita bergelumban dengan orang-orang lagu ni, duduk semeja dengan dia, macam-macam cerita dia cerita, kita pun dengar, sama-sama kita dapat share saham dia. Na'udzubillah. Nah. Jadi setakat tu dulu lah. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan bab yang ke-35, iaitu babu maja'a fi dhahiki Rasulullah SAW, cara Rasulullah SAW ketawa. Nah. Auzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala ajma'in. Allahumma ja'al jama'a hadza jama'an marhuma. Tafarraquna min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban an-nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.